Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Ria Herniati. Di video kali ini saya akan membuat risol ayam rebut dan sekaligus akan membuat kulit risol anti pecah dan anti sobek dan gampang membuatnya. Kalian bisa simak videonya sampai selesai dan jangan lupa sebelumnya klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Pertama saya akan membuat isi risoles ayam rebut. Di sini terdapat susu cair full cream 600 ml, dan di sini juga ada kentang 300 gram, ada wortel 200 gram, dan juga ada bawang bombay 1 buah yang dicincang kasar, dan juga ada 3 siung bawang putih. Dan di sini juga ada daun seledri dan daun bawang yang dicincang dengan halus. Untuk ayamnya yaitu dada yang sudah saya suwir-suwir, dan ini sebanyak 250 gram, 2 sendok makan tepung terigu, 1 sendok kaldu ayam bubuk, biji pala 1 sendok teh, garam, gula secukupnya dan lada secukupnya. Dan di sini juga saya pakai 2 sendok makan mentega untuk menumisnya, atau bisa juga pakai minyak untuk menumisnya 2 sendok makan. Dan di sini juga saya pakai keju parut 200 gram. Kita masukkan mentega 2 sendok makan untuk menumisnya. Menteganya sudah cair, kita masukkan bawang bombaynya. Kita aduk bawang bombaynya sampai dia tercampur ini. Masukkan bawang putihnya. Aduk rata semuanya, bawang putih dan bawang bombay, sampai layu dan tercium wangi. Masukkan wortel. Aduk rata wortelnya. Masukkan kentang. Aduk kentang dan wortelnya sampai semuanya tercampur. Masukkan 2 sendok tepung terigu yang sudah dicairkan dengan air, lalu kita aduk. Mengental, masukkan bumbu-bumbu, garam, gula, biji pala, bumbu penyedap, lada, dan juga semuanya kita masukkan, lalu kita aduk. Kita masukkan susu full cream 600 ml, kita aduk rata. Diamkan, biarkan sampai mengental. Lalu kita masukkan ayam yang sudah disuir-suir, lalu kita aduk kembali. Kita aduk ayamnya bersama dengan kentang dan wortelnya sampai tercampur rata dan semuanya meresap. Kemudian kita masukkan daun bawang dan juga daun seledri. Kita aduk kembali. Lalu masukkan keju parutnya. Aduk semuanya, kejunya sampai tercampur rata. Dan ini untuk ayam risol rebutnya. Isiannya super creamy, lembut, wangi dan enak sekali, dan ini sudah tercium baunya. Memasaknya ini dengan api kecil saja sampai mendidih, dan ini untuk hasilnya nanti akan benar-benar creamy sekali dan lembut sekali dan enak. Kita akan coba tes rasanya. Untuk rasanya super lekker ya, super yummy. Sambil menunggu mendidih sampai matang, kita buat langkah selanjutnya yaitu kulit risolesnya. Selanjutnya kita akan membuat proses kulit risolesnya. Di sini ada 500 gram tepung terigu, 50 gram tepung tapioka, dan di sini saya juga menggunakan susu 1 liter. Untuk susunya ini saya menggunakan susu cair UHT. Ini juga ada minyak goreng 10 sendok makan, atau bisa juga menggunakan Blue Band atau margarin. Di sini saya menggunakan 2 butir telur dan 1 sendok makan garam. Masukkan tepung terigu, campur bersama dengan tepung tapiokanya. Kita
masukkan garam 1 sendok makan, lalu kita aduk-aduk rata dulu sampai semuanya tercampur menjadi satu. Masukkan 2 butir telur, lalu kita aduk rata. Masukkan lagi susu demi sedikit, lalu aduk sampai merata. Lalu kita aduk kembali sampai adonan susunya rata dan sampai licin dan kalis semuanya menjadi satu. Ini kita masukkan 10 sendok makan minyak goreng. Kemudian kita aduk kembali sampai rata. Setelah semuanya tercampur dan merata, nanti kita akan saring. Untuk adonannya ini sudah tercampur merata dan sudah seperti ini, kental. Dan nanti kita akan saring. Kemudian kita saring untuk adonannya. Setelah adonannya sudah disaring, nanti kita akan membuat kulitnya dan menggunakan untuk ukuran sendoknya 1 sendok sayur, kurang lebih 1 sendok sayur seperti ini. Karena kita panaskan wajan, lalu kita berikan sedikit minyak untuk membuat kulitnya supaya tidak lengket. Lalu 1 sendok sayur untuk adonannya, lalu kita putar sesuai dengan ukuran wajannya. Lalu diamkan kulitnya sampai kering dan biarkan dia melepas dan masaknya dengan api kecil. Dan kulitnya sudah melepas seperti ini, lalu kita taruh di piring. Dan ini sudah selesai kering, lalu kita angkat. Hasil kulit risol dengan resep ini, risolnya ini untuk teksturnya ini lembut, dan risolnya ini kulitnya ya anti pecah dan anti sobek dan juga anti gagal dan mudah untuk membuatnya. Dan selanjutnya kita akan membuat untuk isiannya, dan selanjutnya juga sama kita lakukan untuk pengisiannya secukupnya sesuai dengan kulitnya. Lalu kita lipat dari kanan ke kiri, lalu kita gulung. Dan untuk tampilannya bagus, bukan, kulitnya seperti ini. Dan untuk pengisian ayam rebusnya bisa dilakukan sama dan bisa lakukan sampai selesai, dan gulungannya seperti ini, kurang lebih hasilnya akan sama ukurannya. Selanjutnya saya akan membuat kerupuk untuk kulit risolesnya. Di sini saya menggunakan tepung terigu 5 sendok makan, atau bisa juga menggunakan telur 1 butir dan bisa dikocok lepas. Dan di sini saya juga menggunakan 200 ml air atau pakai secukupnya. Dan di sini untuk tepung panirnya nanti setelah dioleskan dengan tepung terigu kita tepung panir. Untuk tepung terigunya jangan lupa kita kasih sedikit garam setengah sendok teh. Lalu masukkan air sedikit-sedikit, lalu kita kocok sampai dia tercampur dan kalis. Ini hasil untuk perekat kulit risolesnya, dan ini untuk kekentalannya seperti ini yang sudah diaduk secara merata. Dan setelah itu nanti kulit risolesnya bisa kita taburkan di tepung panir ini. Untuk proses perekatannya atau pengelemannya, ini kita menggunakan tepung terigu yang sudah diaduk rata semuanya. Lalu kita masukkan ke dalam tepung panir. Dan diputar dan diratakan semuanya, lalu untuk tampilannya seperti ini. Ya. Dan selanjutnya juga lakukan hal yang sama untuk perakatan kulit risolesnya dengan tepung terigu, lalu ditiriskan. Kemudian masukkan ke dalam tepung panir, taburkan seperti ini. Panaskan minyak, lalu kita masukkan risoles ayam rebusnya.
menggorengnya dengan api sedang atau api kecil. Dan sudah kecoklatan, nanti kita akan balik. Ini sudah kecoklatan, bisa kita angkat untuk disolat ayam rambutnya. Disolat ayam rambutnya sudah matang dan bisa kita angkat dan kita tiriskan di piring yang ada tisunya supaya minyaknya turun. Risoles ayam rohutnya sudah matang dan siap disajikan. Untuk tampilannya, di dalamnya ini creamy, renyah, gurih. Dan untuk resepnya, jika kalian suka bisa di-share. Jangan lupa klik subscribe dan like-nya untuk mendapatkan informasi dari kami video-video berikutnya. Terima kasih.